Untuk pengetahuan korang semua, sebelum aku makan ramen tadi, aku bawa Yakult, aku bawa Oreo, aku bawa wafer. Tapi kan, tak. Hello, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. So kepada yang baru kat channel ni, korang boleh tekan tombol subscribe. So di video kepada kali ni, aku nak makan Mummy Ghost Pepper Cheese. So aku dah masak dah sebab aku nak jimatkan masa. Aku tak nak makan masa terlalu banyak untuk video masak je, sebab aku tahu korang nak tengok video makan and korang nak tahu feedback kan. Jadi sebelum apa pun, kita layan intro dulu. Jadi guys, di video kali ni aku tak berseorangan, aku bersama dengan girlfriend aku. So dia di hadapan kita. Alamak, kau tak pensel masuk sekali dalam kamera. Tak boleh kan, abaikan kotak pensel tu. Jadi sebelum ni aku pernah buat video aku makan ghost pepper. Masa tu aku dekat kampung, so challenge ghost pepper tu aku tewas. Aku baru je makan, tak sempat apa lagi, aku dah minum air. Semuanya terseksa gila nak mati. Aku tak tahu macam mana nak habiskan lagi, dah menangis ni. So pada kali ni aku ingin mencapai hasrat dan cita-cita aku, ingin menjadi anak yang berjaya makan ghost pepper tanpa minum air. Jadi apa pun, jom kita makan. Serius. Okay, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jadi kan, are you ready? Kita sebagai lelaki yang kental, kita haruslah makan tanpa meminum air. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa nervous tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Lagi sedap daripada ghost pepper yang dulu. Yang biasanya tu macam, yang ni macam ramen campur veggie blend. Jadi guys, aku tak pedas lagi, tapi peluh aku dah start mengalir. Aku kalau dah start peluh ni, dia tanda-tanda nak tumbang. Hei, tak apa, kita kuatkan diri. Kita tak boleh kalah dengan perempuan. Kita sebagai lelaki ada berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Abi makan sekali banyak. Sikit-sikit. Aku berjaya habiskan. So panas dia dah mula datang. Ingus aku pun dah mula mengalir. Aku nak ambil dulu. Tak ada ya. Makan lambat. Tak boleh. Kita tak boleh makan slow-slow. Kita kena makan laju. Kalau makan lambat-lambat nanti tak ada feeling. Izinkan tuan hamba meminum air. Nampaknya aku berjaya habiskan tanpa minum air ni, aku pun nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ingus aku dah mula mengalir. So
apa pendapat aku kan? Abi, kita minum air tau. Dia makan air tau. Ya, tahu. Awak hebat. Kalau kau nak tahu ghost pepper yang pertama dengan yang cheese ni, ghost pepper yang pertama tu jauh lebih pedas sebab dia tak ada cheese. So yang ni dah ada cheese, so dia kurang sikit pedas. Tapi panas dia tu still bisa lah. Yes, we did it. So memang aku, disebabkan aku dah lama tak makan pedas, so aku macam tak boleh tahan sikit lah. So masa aku mula-mula beli tu, aku buka, dia ada bagi macam biasa perencah yang macam kuah tu, kuah ghost pepper. So lagi satu dia bagi serbuk cheese. Tapi serbuk cheese dia colour macam super ring. Korang pernah makan super ring? Dia colour macam oren-oren. Bukan macam ramen samyang. Kalau samyang serbuk cheese dia colour macam kuning tau. Yang ni colour oren. So memang cheese dia sedap. Kalau nak bagi rate antara ghost pepper biasa dengan ghost pepper cheese, aku rate ghost pepper cheese 8. Ghost pepper biasa tu 5 sebab tak sedap. Pedas tapi tak sedap. Yang ni sedap, serius. Ghost pepper pertama aku makan, masa aku berapa kali suap, aku terus minum air. Tapi yang ni, sampai sekarang kan, aku rasa aku baru minum setengah ni, tiba-tiba pedas aku dah hilang. Pedas aku dah hilang. Ghost pepper yang first tu, dia jangan kata makan, itu je mencuk hidung sampai kena. So kalau korang nak try, sekejap aku letak sekejap. Ya, kita dah ambil lah, tapi tak minum air lagi. Awak hebat, kita noob. Nah, ambil dah menang. Okay. Tak boleh lah. Jadi guys, aku tak fikir panjang, aku akan cuba untuk habiskan dengan secepat mungkin. Kau doa aku lah, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Anjay lah tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Laju. Okay, jadi kalau kau nak cuba, kau boleh cuba. Berbaloi lah, beli lah cepat sementara masih ada kat 7E. Kau faham-faham lah, barang viral, barang baru masuk. Esok kau pergi dah habis. Aku beli harga RM6 lah, RM5 lebih je, RM5.9. Kat 7E, nasib baik 7E aku rumah taman, so ada lah lagi stok. Bukan ada stok, ada lah lagi. Okay guys, Sorry lah kalau video ni agak laju, dan so aku harap korang enjoy. Okay, nah, tak sampai 2 minit dah habis. Pedas dia 1 juta kan. Tapi aku rasa kan, tak pedas tu. Dia cuma rasa sakit tu kan, sekejap sangat. Kalau nak compare, Tak, video makan ni memang makan 2 minit. Apalah minum air, dah pedas. Pedas sikit je. Yes. So Memang betul. Aku makan ni kan, kalau kau nak tengok video lama aku, kau boleh tengok aku makan ghost pepper biasa. Sebab dia cheese. Sebab dia cheese, tak pedas. Ghost pepper lama tu kan, pedas gila. Dengan masa tu aku beli ada dia punya cola ghost pepper yang kali hitam tu. Oh gila tu. Aku dengan, kau bayangkan sambil aku minum cola tu, sambil aku makan dia punya mi, aku suren lah. So yang ni memang sedap. Sedap. So ni first time aku record pakai mic ni. Aku harap-harap sound aku masuk. Janganlah sampai aku dah habis record, aku nak edit, tiba-tiba sound tak masuk. Memang bengeng. So
So sampai sini saja video pada kali ini. Jangan lupa tekan butang like and subscribe. Komen. Itu je lah. Okay, bye guys. Apa pun jangan lupa beli makan. Apa pun jangan lupa beli.